masyarakat Indonesia masih perlu bukti bahwa mereka belum berkuasa sudah mau sewenang-wenang. Tidak boleh dibiarkan, ini harus kita lawan. Negara ini milik kita bersama. Berpikir, gunakan pikiran yang benar supaya tidak menyesal di belakangan. Bayangkan seorang Kapolda memprovokasi. Mereka belum berkuasa saja sudah seperti ini. Bagaimana kalau berkuasa? Maka hati-hati, jangan salah pilih, nanti akan menyesal. Siapa maksud dia? Prabowo. Pembuat hoax terbaik adalah penguasa, karena mereka memiliki seluruh peralatan untuk berbohong. Intelijen dia punya, data statistik dia punya, media dia punya. Ya itu faktanya.